acara pelatihan petugas potensi desa 2024. Sebelum kegiatan pelatihan kita mulai, ada waktu kita mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dan arahan dari Bapak Camat Kecamatan Kraya. Kepada Pak Camat, dipersilakan. Malam ini selamat pagi di semua yang terhormatin teman-teman dari PBS Kabupaten Nunukan yang hadir karena kita pada hari ini ada 5 orang ya. Dalam saya selama di sini nih, perjalanan BPS paling banyak, tapi justru pesertanya jadi sedikit malah. Kemarin-kemarin kadang cuma 2 orang dari pesertanya paling. Ya, yang saya hormati, saya banggakan teman-teman ini kalau sebutannya bagi beliau-beliau ini apa? Pendata, petugas pendata lapangan. Ya. Pertama, marilah kita naikkan puji syukur kepada Tuhan yang kuasa. Hari ini kita boleh hadir dari tempat ini, dari tempat yang berbeda-beda perjauhannya. Ada yang dari Lumpukan, dari Kerajaan Selatan, Kerajaan Tengah, Timur, dan Barat. Dari Kerajaan itu Pak Acap. Ada tiga. Saya keluar. Di mana? Selamat di Umi. Orang di ya, orang di secara detail karena ini momennya pelatihan. Secara rinci nanti akan dijelaskan oleh teman-teman BPS. Ya, pesan saya itu tadi teman-teman sebagai petugas lapangan harus benar-benar serius melaksanakan tugasnya di lapangan. Lalu data yang mungkin diharapkan bisa Bapak Ibu dapatkan itu sebuah data yang sesuai dengan fakta lapangan, bukan fakta yang diada-ada atau direkayasa. Ya. Bapak Ibu sebagai penjaga, sebagai pendata harus bangga karena sebuah kebijakan pemerintah itu didasari oleh fakta data yang Bapak Ibu sajikan ya. Di ketika ada pembangunan dan sebagainya itu bagian dari pekerjaan kita sebagai penyedia atau penyaji data ya, jadi harus bangga. Ya, saya juga ingin kita pada hari ini terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami setiap pribadi, lepas pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini, di tempat ini. Sebelum kami mulai pelatihan kami pada hari ini, kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu, di dalam Kau senantiasa menuntun kehidupan kami, menuntun kami dalam kegiatan kami pada hari ini, dari awal sehingga akhirnya. Segala sesuatu yang kami pelajari di dalam pelatihan ini akan menjadi bekal kami ke lapangan di dalam kami melaksanakan tugas kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya tersedia adalah pembukaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Camat atas kehadirannya. Acara selanjutnya kita lanjutkan dengan foto bersama pada Pak Camat, Pak Indah, dan Bapak Ibu. Silakan untuk ke depan. Dan nama kabupatennya, kecamatan, kabupaten sampai desanya. Nah, nanti yang diisi baru bagian status desanya, terkait pembentukannya, status definitifnya, lokasinya di mana, seperti yang sudah dijelaskan pada pelatihan online ini. Kemudian yang kedua itu keterangan umum. Jadi keterangan umum terkait petugas dan narasumber. Nah, untuk di sini Bapak Ibu tidak perlu mengisikan namanya lagi sama nama brandernya. Jadi otomatis akan diisi. Nah, yang perlu diisikan adalah terkait narasumber dan berapa kali kunjungan. Jadi berapa kali kunjungan ke desanya sama berapa narasumber yang diwawancarai. Ya, nanti di dalam narasumbernya akan ditanyai terkait nama, jabatan, nomor telepon sama email. Ya. Nah, untuk terakhir, jadi ketika pendaftaran sudah selesai, nanti bisa milih kembali ke blok 2 untuk pengisiannya. Kali itu foto untuk lembar pengisian. Nah, kemudian untuk blok 3 itu terkait keterangan umum. Jadi baik dari status desa, apakah dia desa, kelurahan, kemudian peta desa. Nah, seperti yang saya bilang, peta desa ini harus yang betul-betul telah memiliki perdanya. Jadi contohnya harus ada lampiran berapa, kemudian baru ada dalam petanya dan ditandatangani oleh bupati ataupun wakil bupati ataupun sekda. Saya sudah dah itu tadi yang enggak nanti masuknya ke catatan. Di sini catatan bahwa ada satu member atas nama siapa bekerjanya di membawa tapi rumahnya di desa dan kemarin pergi seminggu sekali begitu. Terus
Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah mengikuti acara pelatihan Polres pada hari ini, tanggal 30 April 2024. Ya, dimohon untuk segeranya selalu sehat, jaga kesehatan, jaga. Oh ya, nanti kita foto lagi ya untuk terapi tadi, jaga kesehatan. Apa lagi? Dan jangan lupa progresnya. Itu jangan tanya ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, jangan lupa jangan takut apa, surat segera tanyakan ke pedalnya. Kalau pedalnya tidak menjawab, langsung tanya ke indahnya. Ya, Bapak Ibu sebelum nanti setelah foto, sebelum pulang silakan konsumsi makan sudah disediakan, silakan diambil sebagai konsumsi. Terima kasih.